Nah, dan di depan kita juga itu ada hotel ya, hotel. Dan di sini ada Bank BTN, teman-teman. Dan di ujung sana itu adalah Hotel Planet ya, itu. Dan sana juga itu ada apartemen juga, teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel YouTube saya, Herman Entertainment. Nah, teman-teman, kali ini saya berada di Pelita. Jadi tujuan saya ke Pelita ini untuk mengajak teman-teman semua melihat kondisi Pelita seperti apa di siang hari ini. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, yuk disimak sampai selesai. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan di-subscribe biar tidak ketinggalan dengan video saya selanjutnya. Nah, teman-teman, videonya saya mulai dari sini ya. Jadi di depan kita ini adalah lampu merah, teman-teman. Jadi kita sekarang berada di Pelita. Dan beginilah kondisi Pelita di siang hari ini, teman-teman. Jadi sekarang jam menunjukkan jam 11:30 siang, teman-teman. Ya, seperti inilah kondisi Pelita di siang hari ini. Nah, bisa kita lihat, teman-teman. Di sana ada Masjid Al-Falah ya. Itu ada masjid. Dan ini adalah parkiran-parkiran khusus Telkom Indonesia, teman-teman. Nah, dan ini adalah lampu merah yang saya maksud tadi. Dan kita sekarang berada di Jalan Tengku Umar, teman-teman. Jadi kita nanti akan belok kiri ya, karena kalau ke sana itu ke arah simpang Baloy kalau nggak salah, teman-teman, ke arah sana ya. Dan di sana juga nanti ada lampu merah, tapi kita akan ke arah sana. Nah, ini adalah lampu merah yang saya maksud tadi, teman-teman. Seperti ini ya. Ramai banget ya di Pelita ini. Karena memang di sini adalah pusat kota ya, teman-teman ya. Nah, dan di depan kita juga itu ada hotel ya, Hotel Merlin. Dan di sana ada BPR Dana Makmur. Dan di sebelah sana juga itu ada Ananda Tour, tapi nampaknya tutup ya. Dan kita akan ke depan sana, teman-teman. Dan di depan sana itu ada Asia Link, itu hotel juga ya. Itu adalah hotel baru ya, teman-teman. Hotel apa perkantoran ya, saya belum tahu. Kayak sepertinya sih hotel ya, teman-teman. Nah, kita akan ke depan sana. Seperti apa nantinya di depan sana? Yuk ikutin terus, teman-teman. Ya, untuk video ini mungkin agak pendek ya, teman-teman ya. Jadi jangan di-skip karena videonya kayaknya pendek ya. Dan beginilah kondisi Pelita di siang hari ini, teman-teman. Ya, seperti ini ya. Nah, itu adalah lampu merah yang saya maksud tadi. Dan di sini juga ada bangunan, teman-teman. Nah, itu bangunan atau apartemen yang belum jadi ya. Itu sudah tinggi. Jadi dalam proses pembangunan yang di sana ya. Oke, kita akan ke depan sana. Nah, dan di sebelah kiri kita ini adalah apotek Dunia Farma. Oke, kita akan ke depan sana, akan lanjut ya. Nah, itu adalah Hotel Aston, teman-teman. Nah, itu adalah salah satu hotel termegah ya yang ada di kota Batam ini. Dia itu. Wow. Dan di sini ada Bank BTN, teman-teman. Ya, seperti itu ya. Bank BTN. Oh, panas rek. Oh, ternyata di depan kita ada papan bunga, teman-teman. Ya, di depan ini ada papan bunga ya. Dan di sana juga ada kompas. Nah, itu ada tulisan kompas, teman-teman. Nah, dan di sini adalah selamat sukses. Wow, semoga sukses siapapun itu, kita semua. Wow, keren.
Nah, dan di depan sana teman-teman itu kalau ke arah sana itu adalah lapangan futsal ya di sana ya. Lapangan futsal Pelita kalau nggak salah ya. Jadi untuk yang ini Asialing atau hotel ya ini ya, nggak tahu hotel sepertinya ya. Ini adalah hotel baru dan itu juga termasuk baru sih teman-teman Aston itu ya. Sekitar 2000 berapa ya? Aduh. Lupa ya, Rek. Sekitar 2015 atau 2017-an lah ya teman-teman itu diresmikan ya. Kalau nggak ini itu ya dulu ya. Saya lupa ya teman-teman. Dan di sana ada Super Jaya mobil. Oke, kita akan lanjut ke depan sana seperti apa nantinya di depan sana. Karena kita menyelusuri atau menyusuri trotoar yang ada di Pelita ini, teman-teman. Ya, seperti inilah kondisi Pelita di siang hari ini, teman-teman. Nah, dan di ujung sana itu adalah Hotel Planet ya, itu di ujung sana. Oke, kita akan lanjut. Dan nanti di sebelah sana juga teman-teman itu ada pom bensin ya di sebelah Aston itu atau di sebelah Hotel Aston yang ada di depan sana. Oke, dan di jalur sebelah sana itu ya, itu agak rame ya sebelah sana ke daerah sana atau ke arah sana. Nah, dan seperti ini bentuk Asialing yang saya maksud tadi, teman-teman. Nah. Oke, seperti itu ya di atas. Wow. Asialing. Oke, teman-teman. Kita akan lanjut. Nah, dan di depan sana juga itu ada apartemen juga, teman-teman, tapi kayaknya mangkrak ya. Sayang banget ya. Karena belum tahu juga ya kenapa itu kemarin ya. Ya itu padahal itu adalah salah satu apartemen terbesar juga atau tertinggi juga ya yang ada di Kota Batam ini. Dan di sini juga ada hotel, teman-teman. Nah, ini hotel. Karena memang di sini banyak hotel ya, teman-teman ya, di daerah Pelita ini. Dan itu adalah bengkel mobil, AC, segala bengkel teman-teman di situ. Dan di sebelah kiri kita juga nanti akan ada hotel juga ya teman-temannya. Nah, ini coba belum selesai. Wow, mobilnya akan lewat sebelah sana, maksud saya akan nyebrang ya mobilnya sepertinya. Nah, dan itu adalah hotel ya, Hotel Aston yang tadi ya teman-teman ya. Kita semakin dekat ya, nanti kita akan nyebrang ke sebelah sana kalau bisa ya. Oke, sepertinya inilah Pelita di siang hari ini teman-teman. Lanjut, dan di sebelah kiri kita juga ini ada hotel ya. Nah, itu Hotel Polaris. Dan di sana ada Indomaret. Oke, kita akan lanjut. Subway, Rek. Gak apa-apa, yang penting kita senang, happy teman-teman, walaupun panas. Nah, beginilah parkiran Aston ya, hotel atau Aston Batam Hotel.
Wow, bagus ya teman-teman hotelnya. Ya seperti ini ya bangunannya. Oke, kita akan lanjut ke depan sana seperti apa ya di depan sana nantinya. Yang penting ikutin terus teman-teman video ini. Nah, itu adalah mobil bapak polisi kita. Nah, itu ibunya tidak pakai helm, teman-teman. Waduh. Harusnya pakai helm ya. Wow, itu motornya motor gede, teman-teman. Lagi balapan. Oke. Kita akan lanjut, dan di sini jalannya ini juga termasuk baru juga ya teman-teman ya, karena dulunya jalannya ini satu arah dan sekarang sudah dua arah ya, dua arah, dan masing-masing arah adalah tiga alur. Satu arahnya berarti kalau dua arah ini atau dua jalur ini jadinya totalnya 6 alur ya teman-teman. Nah, dan itu adalah pom bensin yang saya maksud tadi. Wow, mantap perek. Oke, di sana juga ada Indomaret. Oke, kita akan lanjut ke depan sana. Dan di sebelah sana nanti ada jalan teman-teman, sebelah sana ya, ke sana itu adalah jalan ke PT Satnusa kalau nggak salah ya, itu adalah salah satu PT handphone atau elektronik yang ada di kota Batam ini teman-teman. Oh, mantap. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Herman Entertainment. Oh, rame. Rame, rame. Mantap.